teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Budi Onowong di game Mobile Legends lagi guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas Magic Chest, dimana hari ini guys aku itu ngebuat combo agresif banget, dimana itu ngurangin musuh darahnya itu banyak banget dan musuh sampai kaget. Dan ini kombonya itu populer banget guys. Kalau kalian penasaran sama video ini, langsung menuju ke dalam videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke dalam game ya. Jadi di video kali ini guys, aku bakal mainin combo yang agresif, yaitu aku bakal main combo yang bisa dibilang itu namanya adalah summoner guys, full summoner dan full wrestler guys. Tapi butuh kristal wrestler atau enggak kapasitas slot sih. Dapat cow semua langsung, langsung tak beli sih. Enggak pakai banyak omong guys. Langsung aku beli semua sih. Dan sisanya kita nabung guys. Semoga kita next bisa dapetin DJ guys ya. Gak masuk akal sih, bisa keluar 4 biji cow dalam satu round GG. Halo. Oke. Banyak main fighter ya guys ya, 2 orang. Mungkin itu dapatnya di awal fighter sih. Kita dapat sepatu attack speed, boleh banget. Dapat 5 gold tambahan ya guys ya di sini. Vale, Sabermia, Beleric. Kayaknya perlu ngeroll sih. Nah, dirot. Gak rugi lah aku ngeroll sekali lah. Balik modal lah. Ini cowok bisa bintang 3 loh guys. Jujur nih. Main full cow anjay, anjay sumpah nih game apa, ini main cow semua. Gimana lagi nih dapat cow guys. Tapi cow sih kuat banget sih. Semoga aku ngeroll ini gak mengecewakan sih. Akibat tadi ngeroll ini gak bikin menang cuy. GG, main full cow ini aku. Keren sih. Aku kaget itu guys. Dapat dirot sama cow langsung seketika coy. Seneng banget aku. With invincibility comes solitude. Upgrade level worth it gak ya? Apa roll sekali ya? Gak usah lah. Cukup. Wah, ketemunya assassin, Pak. Ketemunya fighter, Pak. Susah nih. Bisa lifesteal dia. Tapi cow sih mantep banget sih, guys. Aku lihat ini. Dia bisa nge-slide gitu. Cuman ya nggak bisa, Ma. Nggak bisa menang sih, tetep. Dia tuh nge-slide gitu loh, guys. Nambahin darah itu enak banget, coy. Nge-slide lagi, jedek gitu. Kayak gitu, guys, mainnya. Wah, mati nih aku. Waduh, mati, coy. Tapi udah bagus banget, coy. Jangan ngeroll lagi guys. Butuh DJ aku. Ayolah. Mainin artis aja lah. Kebanyakan cowok pusing kepala aku. Kita bakal main summoner ya guys ya. Summoner Westral. Semoga kita bisa dapat yang bagus di sini. Oke, sabar dulu. Sabar dulu kita stun. Cakep, nice banget. Nice, 77 nyawanya. Cong kita bentar lagi bintang 3, guys. Berarti cong kita bisa bintang 3 ya. Tapi kalau aku dapat cloning atau wrestler, aku bakal ambil kristal wrestler, guys. Ada Vexana, ada Link, ada buku. Gila sih. Oh iya, ada wrestler coy. Please jangan diambil sih. Aku berharap banget gak diambil coy. Kalau gak diambil aku ambil coy. Please. Terima kasih Muntun. Terima kasih aku dikasih wrestler sinergi coy. Seneng banget aku. Gila. Seneng banget aku guys. Kita lihat suaranya. Oke, takutnya gak ada suaranya. Oke, ambil coy. Ambil Masya. Upgrade level. Masukin Masya.
Roll sekali. Markus. Enggak. Gini aja lah. Udah cukup, guys. Aku kayaknya udah ngeroll banyak ya, guys, ya di sini. Tapi enggak apa-apa lah, bisa dapat cowok bintang 3, lumayan lah. Cuman aku butuh summoner ini kalau kayak gini, susah. Enak banget sih ini udahan. Dapat wrestler, kalau bisa dapat wrestler satu lagi enak banget, guys. Pecek, nice banget, cakep. Tinggal cari di Jesus ya, guys, ya. Kayaknya perlu pelan-pelan doang sih ini. Dapat sih harusnya. Dapat kari. Boleh banget sih kari. Kayak gini harusnya. Sisanya nabung, guys. Oke. Kita belum dapat summoner nih. Aduh, karinya masih keciduk duluan sama cowoknya dong. Sama assassin-nya, guys. Untung mati kariku, kurang ajar, kampret. Diciduk sama assassin-nya, guys. Assassin itu paling bahaya memang. MM kayak kari gitu. Jadi tai kucing, guys. Nice, nge-slide-nya itu mantep banget loh, cowok itu aku suka banget, guys. Ketika cowoknya nge-sliding gitu. Itu nambahin darah juga. Nice, menang gua. Cakep banget. Dapat jas akhirnya. Berarti next kita upgrade level, cari DG, guys. Cuma santai aja, guys, kita bisa dapat. Kalau ini dapat wrestler lagi ya, guys, ya. Mantep banget sih ini dapat sinergi wrestler lagi. Di saat kayak gini itu adalah keuntungan kita, guys. Kita udah win streak. Tinggal dapetin biji sama Zas Sun ke sana. Banyak sih. Hasclaw, Rose Gold, Mirror sama Rose Gold. Kariku dari tadi mati, guys. Mending dikasih Rose Gold ya. Dan jangan lupa upgrade level. Jose DG. DG sama Zas. Kayak gini aja, guys. Kayaknya jauh lebih bagus sih menurutku. Cowoknya bintang 3-in aja lah. Ya. Sayang banget, cuy. Kita tinggal upgrade level 7 abis ini, guys. Jangan bilang musuhnya udah 6 fighter. Udah beneran 6 fighter, guys. Tapi fighter bakal kalah sama kariku sih. Bakal mati cepet dia. Pokoknya kariku gak boleh mati, guys, di game ini. Menang kalau kariku gak mati. Untung aku kasih Rose Gold, pak. Jadi kuat banget, coy. Oke. Kita bikin stone musuhnya. Stone. Nice. Menang. Cakep. Kita masih win streak di sini, guys, ya. Sangat keren, sangat bagus, bintang 3 cowok. Hirot. Di sini tugas kita cari bintang hero kita, guys. Sus. Nabung dulu, ingat. Kayak Marty sudah enggak pakai deh, guys. Kayaknya ya Marty sudah enggak pakai deh. Karena enggak cukup slotnya. Kian masih bintang 1, guys, Martisnya. Jadi kurang efektif sih harusnya. Kalian tahu nggak sih kenapa Kari di sini aku kasih Rose Gold? Karena kalau keciduk assassin ya cepet banget matinya Kari. Iya, lagi record. Oke, kita masih menang ya, guys, ya di sini. Dan di sini kita tinggal dapat wrestler satu lagi aja kristalnya, guys. Bahagia banget aku. Bener-bener bahagia banget sih aku. Upgrade level 20. Mahal. Oke, nabung dulu, ingat. Oh, bahaya banget ini, cuy.
kita sabar dulu aja lah. Yang penting kari kita udah gak keciduk lagi, guys. Waduh, keciduk sama itu, guys. Keciduk sama Mia, Pak. Astaga. Demo main MMM kayaknya. Bahaya banget sih. MMM-nya gak boleh jadi duluan, guys. Dapat terus gold lagi Mianya. Nice. Ada Estes, nanti aja lah Estes. Jangan terlalu buru-buru. Sakit om, iyalah sakit. Nah, ada Wrester lagi nih guys ya. Ini aku suka nih. Kalau orang baik sih Wrester gak diambil guys ya. Kalau diambil sih baik banget. Tapi dia pasti ambil item attack sih. Ya udah, sini aku ambil Wrester lagi. Ini kita bisa main 4 Celestial sih berarti. Fix. Kasih Wrestle Disas. Upgrade level. Cari satu Wrestle lagi, guys. Oke, jadi 6 Wrestler. Cakep banget. Mantap kali, mantap betul. Martis. Nah, Celestial kita udah kita pilih nih. Tapi kita pasti butuh Gatot Kaca sih guys nanti. Pasti butuh banget Gatot Kaca. Gak mungkin gak pakai. Mustahil kalau kita gak pakai Gatot Kaca. Di sini Assassin kalau kita udah jadi Wrestler guys. Auto gak gerak nih Assassinnya. Fix. Sakit banget ini guys. Dua Wrestler is real boys. Cari efek sana sama Sun sekarang tugas kita. Ini tugas kita guys. Cari efek sana dan Sun. Dapat efek sana dan Sun enak banget sih ini. Sun kita kasih Wrestler. Wah, ngestun-ngestun musuhnya guys. Mantep. Martis. Wow, Vexana keluar coy. Nice banget, nice banget, nice banget. Tinggal cari Sun. Sun Gokong. Tinggal upgrade level. Masukin, pokoknya level 9 sih baru bisa. Masanya mahal banget guys kalau upgrade level itu. Parah cuy. Ada yang belum. Ini kita mereka musuhnya main apa ini? Waduh, bintang 3-nya Saber coy. Waduh, 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 udah gak fun banget sih ini. Gatotnya mampus itu gak gerak coy. Sedihnya ini kariku baru bintang 1 ini loh guys. Sedih banget cuy. Kayaknya ini bakal juara 1 sih aku. Tapi ada yang masih juara 1 guys. Apa main Monastery of Light ya? Main Monastery of Light bagus sih counter magenya guys. Kayaknya sih bisa main Monastery of Light sih menurutku. Dia main apa sih itu? Oh, dia main MM. Berarti counter pakai Gatot. Kalau kalian mau counter dia guys, pakai Gatot Kaca sih. Menurut aku itu bagus. Kita lihat ya guys ya, di sini dapat apa? Kita lihat buku buat Gatot, cakep, sama mirror. Penting banget sih mirror, buku ini penting banget guys, asli, sangat-sangat penting banget. Dua enam upgrade levelnya. Masukin langsung Vexana sih. Gak usah lama-lama. Buku kasih Vexana. Cukup, 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 cukup. Nanti kita upgrade level 40 butuhnya. Mahal banget cuy kosnya. Gila biayanya. Yang penting Vexana udah ada, enak banget ini. Wah, Gatotnya Gatot itu lifesteal guys. Wah, kariku gak boleh mati duluan nih. Wah, gila cuy, Gatotnya bener-bener
Untung kariku belum mati, guys. Oh, mati juga kariku. Kita copy lagi, cuy. Oke, kita masih kuat banget. 38 upgrade-nya, cuy. Cari Sun, cari Sun, pelan-pelan, cari Sun sekarang, guys. Cari Sun, santai dulu. Chill, chill, cari Sun. Kari bisa ambil. Bisa nggak ya mainin 4 Celestial? Nggak bisa sih 4 Celestial ini. Harus dapat kristal 1 atau nggak slot 1, guys, baru bisa. Dapat kristal 1 baru bisa sih. Cuman nggak mungkin sih dapat kristal lagi kayaknya, guys, di sini. Kayak hal yang nggak mungkin banget sih menurutku. Waduh, kuat banget ini si Nasrin. Jangan bilang dia pakainya Dragon Altar. Betul. Oh enggak, dia pakai miss itu, guys, berarti. Gila, mati semua dong. Kari, jangan lupa slow. Masa aku belum dapat Sun, guys, problemnya. Itu yang aku pusingin nih, belum dapat Sun-nya. Cari Sun dulu deh. Nah, Sun-nya muncul nih. Sun-nya muncul. Next upgrade level, guys. Sun, beli nanti. Harus cepet-cepet upgrade level sini. Nggak gitu susah, guys. Mantep banget sih stunnya dari Kari sih. Tapi mati, coy. Kurang damage-nya. Butuh Gatot sini aku juga. Gatotnya nggak keluar lagi, guys, masalahnya. Susah, Pak. Ya ampun. Sakit banget sih. Gatotnya nggak keluar masalahnya. Wah, kita nggak dapat slot nih. Ada Gatot, ada lampu. Dapat kapasitas boleh sih, nggak nolak. Berarti kita bisa masukin Sun. Langsung 4 summoner, guys, ya di sini. 4 summoner, kita kasih wrestler di Sun. Masukin. Tugas kita cari Gatot sini. Running. I have a clumsy new apprentice called Einstein. Kufra bintang 2. Kasih di Sun aja, guys. Kita udah ada Leomord, udah ada Lord ini, enak banget sih. Kita butuh itu, guys. Butuh aktifin Gatot nih, tinggal Gatot doang nih. Gila sih ini OP banget sih. Auto nggak gerak, guys, musuhnya, guys. Sungguh udah mati ya. Waduh, sakit banget musuhnya, Pak. Sakit banget. Tanpa Gatot sih susah sih ini memang. Aduh, susah banget nih, butuh Gatot nih kayaknya. Tanpa Gatot sih nggak bisa ini. Let me take you. Oke, Dirot bisa bintang 3, boleh lah. In Dirot we trust, guys, ya. Percaya sama Dirot aja lah kalau kayak gini. Yang penting yakin, bro. Butuh Estes sih. Kalau nggak ada Gatot, nggak dapat Gatot sama sekali, cuy, di game ini, gila. Oh my god. Well, masih ada. Nggak dikasih, guys, Gatotnya. Gila banget sih, parah. Parah sih gua akuin. Ini kita udah bagus, guys. Cuman nggak dapat Gatot itu doang. Tapi setelah dirot bintang 3 sih ngubah segalanya sih, changing banget sih. Nih, sekalian nih stun nih, nggak gerak nih kalau udah kena stun sekali, nggak gerak itu musuhnya, guys. Nice. Dapat 10 gold tambahan. Butuh Gatot aku, guys, jujur.
kalau nggak bisa dapat Gatot, terpaksa aku harus masukin Estes sih. Support penting guys ini guys. Nambahin defense lagi. Kalau nggak gitu berat cuy. Ada yang main assassin nggak sih? Oh udah nggak ada yang main assassin kok. Udah nggak ada yang main assassin ternyata. Belakang kalau gitu guys karinya guys. Tadi aku kira ada yang main assassin makanya karinya lu taruh belakang guys. Ternyata udah nggak ada. Wah dapat peset energi. Tulet armor aja lah buat dirot kita. Indirot witras guys. Upgrade level worth it gak ya? Masukin SS worth it sih sebenarnya. Gatot muncul coy. Gak bisa. Kecuali masnya diganti Gatot tadi. Gak cukup waktunya. Udah kelar. Oke kita pisah-pisah guys kalau begini. Untung gak aku jadiin satu. Mati lah aku ini jadiin satu. Berarti pisah-pisah karena Gatotnya mati ya guys. Waduh Gatotnya udah kayak gitu coy coy. Udah parah banget cuy. Udah sakit banget. Untung Estes ini mengubah segalanya sih. Tirot bintang 3 ini kenapa gak aku kasih item ya. Cuman gak ada itemnya cuy. Wah masa kalah dong. Bisa 3 pakai Gatot. Sun. Gatot tuker sama Masya. Kasih buku biar bisa lompat. Masya jual. Eksana bintang 2. Gila. Sisa 1 lawan 1 lagi. Semoga Gatot bisa mengubah segalanya. Please Gatot, jangan ngecewakan aku. Aku bales kalau pakai Gatot sekarang. Enak aja kalau aku gak bisa pakai Gatot cuy. Bisa gak ya Gatot mengubah segalanya? Susah sih. Bisa gak ya? Aduh Gatotnya sih kayak gitu. Anjir. Apalah ini mainnya. Ya itemnya apa aja sih? Gila loh. Gak jelas banget sumpah. Kaguranya pakai bug gitu. Pantes dia menang guys. Jadi ya sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga kalian suka guys. Ini kombonya tuh bagus banget sebenarnya. Cuman ya gimana lagi guys. Susah guys mau bunuh Kagura bug itu gak bakal bisa sih. Karena dia udah pakai lampu coy. Najis banget lah Gatot. Gatotnya pakai lampu gak mati-mati. Kalian bisa lihat tadi. Najis sih. Aku udah pisah-pisah itu guys. Masih gak bisa sih memang susah. Jadi ya sekian dulu untuk konten kali ini. Kalau suka jangan lupa di subscribe, jangan lupa di nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif kalau aku live streaming ataupun upload konten. And jangan lupa kalau suka sama video ini jangan lupa di like, kalau nggak suka di dislike. And see you in the next video guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.